Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul pada malam ni. Dan Alhamdulillah solat maghrib berjemaah. Dan petang ni Alhamdulillah juga hujan turun dengan lebatnya. Allah Ta'ala bersihkan dengan hujan tersebut udara di Perlis ni. Dan seluruh umat Islam insyaAllah. Dan apa, kita tak ada buat istisqa' eh. Kita ni dah sarankan istisqa', petang ni Allah Ta'ala turunkan hujan Alhamdulillah. Jadi kita harapkan semoga Allah Ta'ala berikan rahmat kepada kita dengan semua perkara-perkara tadi, berjaya kita beribadat, berjemaah, kemudian kita dapat hujan lagi dan sebagainya. Semoga Ta'ala jadikan rahmat itu berterusan ke atas kita. Amin. Baik. Tajuk kuliah maghrib kita hari ini insyaAllah adalah inilah jalan keluar pemasaran umat. Dia bila kita lihat tentang pemasaran umat. Tapi sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Lupa. Nama saya Adli bin Muhammad Sa'ad. Asal daripada Kuala Lumpur, asal setapak Kuala Lumpur, lahir besar Kuala Lumpur, dah berkahwin, sekarang menetap di Shah Alam. Dan saya memang biasa datang ke Perlis ni sebulan sekali, ikut pusingan akhir bulan biasanya. Cuma minggu ni pasal apa? Ahad ada lima, ini empat lah, ahad keempat lah betul lah akhir biasa. Kalau ikutkan Sabtu ada tiga, ahad ni dah empat dah, bulan ni dah empat ahad. Jadi saya akan datang ke sini apa sebulan sekali. Cuma hari Ahad ni yang biasa pusing-pusing tempat macam-macam. Tapi kalau anda kata hari apa Sabtu maghrib dekat Kok Kelang, lepas tu pagi subuh dekat apa masjid Tengku Sirajuddin Lail dekat tu, lepas tu kemudian kat Islah. Dan malam ni macam nilah pusing-pusing ikut tajuk yang diberikan. So tajuk diberi kepada saya pada malam ni insya-Allah berkenaan dengan permasalahan umat dan juga jalan keluarnya. Bila kita sebut tentang permasalahan umat, kita rasa umat kita bermasalah ke tidak? Itu kena faham. Faham dulu tentang sejarah. Ataupun faham dulu tentang apa Allah Ta'ala firmankan tentang kita. So kita lihat dalam Quran Karim, Allah Ta'ala sebut kita ni adalah sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Dan bahkan Suratul Baqarah kalau Allah Ta'ala kan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikian kami jadikan kalian, Suratul Baqarah ayat 143 Suratul Baqarah. So, jadi bila Allah Ta'ala nyatakan kami jadikan kalian umat yang terbaik supaya kalian menjadi bersaksi ke atas sekalian umat. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita umat terbaik, jadikan kita umat yang pertengahan. Maksud dia kita mempunyai pujian daripada Allah SWT tentang kebaikan dan keelokan kita. Dan Nabi SAW sendiri pun letakkan tentang keafdalan umat ini. Yang kita terakhir diutus tapi pertama dihisap hari kiamat nanti. Ya, memang ada para ulama bahaskan. Dia kata kerana kelebihan yang ada pada umat Islam ni, dia berdasar kepada Al-Quran lah. Kerana kelebihan kita ni sebab Quran. Sebab Nabi Muhammad SAW dijadikan penghulu para rasul sebab Quran. Bulan Ramadan dimuliakan sebab Al-Quran. Malam Qadar mulia sebab Al-Quran. Kita mulia pun sebab Al-Quran. Itu nanti kita bincang hujunglah berkenaan dengan cara penyelesaian. Tapi nak fahamkan kita ni memang umat yang terbaik. Allah Ta'ala keluarkan pada dunia, tak ada umat terbaik banding kita. Dan kita tahu benda ikut sejarah. Kalau kita tuan-tuan baca buku Abu Hasan Ali An-Nadawi, buku yang bertajuk Apa Dunia Rugi Dengan Kemunduran Umat Islam. Umat Islam ni duduk belakang, tak lagi di hadapan, tak menjadi pimpinan, apa jadi pada dunia rugi. Dia cuba bawakan orang yang baca buku ni kepada faham dulu sejarah ketika Nabi diutuskan, apa jadi kat dunia. Pada dunia ketika tak ada pun kebaikan,
Yahudi sibuk dengan agama bangsa dia. Dia tak, dia tak boleh ajar orang lain. Pasal agama Yahudi tadi untuk Bani Israel saja. Nasrani sibuk tenggelam dalam masalah siapa Tuhan. Isa tu Tuhan ke Tuhan masuk dalam Isa? Sibuk benda tu. Cina perang saudara. India dengan kasta. Sibuk dengan kasta, siapa kasta sebagainya. So semua masyarakat kan, bahkan Eropah ke zaman berkenaan, tak reti pun benda elok benda tidak, makan bangkai, tak mandi, kahwin adik beradik. Bangsa-bangsa dunia pada ketika itu memang nak menuju pada kemusnahan. Maka Allah Ta'ala utuskan Nabi SAW dengan bagi dia bawa kepada dunia ni Islam. Lalu dunia terus bertukar. Bahkan orang kafir tadi pun dengan sebab dia rasa persaingan timbul daripada Rasulullah SAW, daripada umat Islam, diorang pun mula berfikir juga. Macam kalau tidak, kalau di Eropah tu Islam tak sampai, sampai sekarang Eropah tak belajar apa. Tuan-tuan dengar diorang buat macam-macam falsafah sebagainya, itu semua kerja umat Islam. Bahkan semua mereka mengaku kalau bukan ulama-ulama Islam, kerja-kerja falsafah Aristotle ke sebagainya tak pernah sampai kepada dunia. Hilang, hilang begitu saja. Ulama Islam lah yang sibuk terjemahkan, sampaikan, kaji dan sebagainya. So memang kita kata kalau tanpa Islam dia tak ada persoalan-persoalan tadi. Kalau tuan belajar berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk tentang faraid. Macam mana zaman dahulu perwarisan harta untuk wanita tak wujud. Tak kira bangsa Arab ke bangsa mana. Bangsa Arab atau bangsa mana sekalipun tak ada. Wanita tak mewarisi harta. Yahudi macam tu. Masyarakat-masyarakat luar semua macam tu. Kan Melayu kita pun rasanya tak kot. Sebab biasa kan anak sulung. Kalau saya mati, anak sulung saya akan take over harta saya. Ha, itu semua sistem tersebut sebenarnya sistem-sistem jahiliah sebelum Islam. Yang dimansuhkan Islam. Yang dalam Islam diletakkan. Bahkan kalau tuan-tuan nak tahu, kalau bukan kerana nak jaga hak wanita, faraid tak datang. Tajuk faraid tu muncul, timbul bila mana berlaku Sa'ad bin Rabi'. Dia mati dalam peperangan jihad fisabilillah dan perang Uhud. Lepas tu bila dia mati, adik-beradik dia datang ambil harta dia. Ambil harta dia macam tu. Dia ada anak perempuan dua, isteri seorang. Lalu isteri dia jumpa Rasulullah SAW, mengadukan. Dia kata, ya Rasulullah, sahabat engkau Sa'ad mati syahid bersama engkau waktu dekat perang Uhud. Bapak saudara dia tinggalkan anak perempuan dua orang. Bapak saudara budak-budak perempuan ni ambil semua harta dia, tak tinggal sikit pun. Dan budak perempuan ni tak boleh kahwin kalau tak ada harta. Takkan boleh kahwin, orang takkan kahwin dengan orang miskin. Kan? Jadi bila cakap macam tu, Nabi diam, Nabi tak jawab-jawab. Sebab apa? Sebab ketika tu selagi tak turun Quran memberitahu tentang hukum hakam, Nabi akan tunggu. Makin tunggu, Nabi takkan memandai-mandai menjawab. Sebab peraturan yang ada tadi hanya dimansuhkan bila Allah Ta'ala perintahkan. Macam kes zihar kan, surah Mujadalah yang kisah perempuan tu, dia zihar oleh suami dia. Suami dia kata, punggung kau cuma punggung mak aku. Kan Nabi tak terus jawab, Nabi tunggu. Macam tu juga masalah faraid ni. Nabi diam. Nabi tak boleh nak selesaikan masalah ni. Tapi bila Allah Ta'ala turunkan kepada baginda SAW. Sebab penurunan Al-Quran tadi bergantung pada kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak Nabi. So bila turun ayat 11, 12 surah An-Nisa, maka dia panggil bapa saudara budak perempuan ni, adik-adik Sa'ad ni. Dia kata macam ni, dia kata kau berikan anak dia, anak Sa'ad, dua orang ni 2/3 harta yang kau nak ambil tu. Kemudian kau bagi bini dia 1/8. Baki kau ambil. Baki baru kau ambil. Itu cara pembagian faraid tadi. Kalau untuk jaga perempuan, kalau dia kata Islam tak datang jaga, habis. Orang lelaki ambil semua harta, tak tinggal apa. Memang perempuan nak gaduh macam mana? So memang kalau ikutkan kepada hak wanita ke, hak binatang ke, hak apa sekali, kalau bukan Islam datang, orang tak pernah fikir pun ada hak tadi. Macam kalau ikut kita kan, kita datang-datang macam musim apa? Korban. So, kita bawa pisau. Masa pakcik-pakcik kan suka beli apa, tempah golok perak lah apa, pakai tak reti. Bukan pakcik sini, tempat lain. Golok tu, tempah mahal. Sembelih, takut. Tapi bila time hari korban kan, bawa jalan-jalan. Letak kat pinggang, tengok. Tayang golok kan. Dia pisau tu, awak tak boleh tayang depan binatang tau. Nabi kata, adakah kau nak bunuh dia 2 kali? Maka kalau kita kata hak binatang, orang bincang sekarang kan. Nabi dahulu pernah tegur dalam Sunan Nasa'i, bila dua orang sahabat duduk atas kenderaan kuda, bila jalan-jalan dia okey, dia tak ada lenguh pelagang dia, orang duduk. Tapi bila duduk diam, lama lenguh lah. Lepas tu Nabi lintas, nampak dia orang sembang dekat kerusi, dekat atas kuda, macam jadi kerusi, sembang. Nabi kata, irkabuha salimin, watrukuha salimin. Tungganglah binatang tu dengan baik, lepaskan dengan baik. Kan?
Kerana Nabi kata banyak barangkali yang ditunggang lebih takut Allah dan lebih apa, lebih banyak mengingati Allah Ta'ala banding yang menunggang. Binatang tu mungkin lagi kuat berzikir dia korang. Korang pergi duduk macam tu, kenapa? Kan nak tunggang, tunggang elok-elok. Kalau tak nak tunggang, lepaskan. Jangan duduk atas dia jadi kuda. Jangan jadikan kuda apa kuda tu sebagai kursi-kursi kamu bersembang dengan kita. Itu konsep benar. Maka Nabi betul-betul terangkan berkenaan masalah mengurung binatang tak boleh makan. Kan Nabi kata dah khalatim imraatun annar. Masuk seorang wanita dalam neraka fi hiratin habasatha. Kan seekor kucing yang dikurung. La yata'amatha, tidak diberi makan kucing tersebut. Wala tatruqiha tatruquha ta'kul min hasyashil ardi. Dan dia tak lepaskan kucing tadi untuk keluar makan daripada apa serangga-serangga atau rumput-rumput bumi. Maksudnya perempuan tu masuk neraka dengan sebab kucing tadi. So bila kita faham macam ni hadis Nabi SAW tentang kisah ni, kisah ni, kisah ni, kita kata memang Islam bawa kebaikan. Tidak ada kecuali kebaikan. Tidak ada yang dibawa Islam kecuali kebaikan. Dan Allah Ta'ala puji kita sebagai umat terbaik. Tapi kenapa kita rasa macam kita ni rendah? Ha, ni masalah dia. Sebab tu bila saya kata permasalahan umat ni, macam mana duduk masalah dia. Memang kita kena faham balik, kalau kita tak tahu sejarah, kita tahu-tahu memang macam ni keadaan kita dia dulu sampai sampai sekarang, kita anggap memang dah macam ni lah, lahir macam tu. Memang saya lahir macam ni. Saya tuan-tuan lahir macam tu. Orang lahir macam ni. Tapi agama tu bukan macam tu. Agama datang. Allah Ta'ala datangkan untuk supaya kita mengubah keadaan kita daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kesatan kepada hidayah. Daripada macam dikatakan oleh salah seorang apa panglima perang Islam. Dia kata kami datang untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan sama manusia kepada penyembahan Allah Ta'ala. Daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Nak terangkan mana daripada kegelapan kepada cahaya. Bukan Islam datang tak ada sebab. Dia datang sebab. Kalau kita lahir sebagai apa sekalipun, memang Islam memuliakan kita dengan kadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala janji akan berikan kemenangan. Kalau kita tengok dalam Quran Karim, Allah Ta'ala berikan janji kemenangan, pertahanan, perlindungan, perlindungan semua sekali Allah Ta'ala kata bila orang tu mukmin. So soalan sekarang ni menjadi timbul masalah, kenapa tak dapat? Maksudnya kita tengok benda ni kan, kenapa tak dapat? Apa silap kita? Macam tuan-tuan pergi apa katakan anak kita masuk, nak minta masuk sekolah asrama penuh. 8A dah. Dapat? Oh, 8A. Itu surat beranak ada, sikit-sikit ada. Semua cukup, tapi tak dapat. Apa silap? Apa silap? Untuk cukup mungkin slip gaji kita besar sangat. Semua cukup, tapi slip gaji kita. Letak-letak tepek kat situ, tengok lah. Mahalnya gaji. Tak boleh, tak dapat. Mungkin itu je. Tapi kita kena carilah sebab kalau kita dah cukup syarat, syarat dah cukup, nescaya sepatutnya kita ada jawab apa Allah Ta'ala janjikan untuk kita. Dan kita ni menjadi penyelesai masalah, bukan ditimpa masalah. Kita umat Islam ni penyelesai bagi masalah dunia, bukannya kita jadi golongan yang ditindas oleh dunia. Jadi benda ni perlu diperhatikan betul-betul. Jadi para ulama nyatakan, kau kita tengok balik macam kita di Malaysia ni kan, sejak saya tak katalah sebab sejak pertukaran kerajaan, sebenarnya benda ni kalau tuan-tuan perhatikan hari demi hari bagi kami yang ustaz ni, kami tengok tajuk permasalahan ni tiap-tiap hari. Dan bahkan kadang-kadang ada benda tuan-tuan tak tahu pun kami sibuk juga benda tu. Macam kes dulu gila kita bincangkan berkenaan tajuk apa, umat Islam kita ni apa, pergi cenderung balik sembah kubur. Kami ustaz akan sibuk tajuk ni. Orang-orang kampung macam ada ke? Lama dah kan tak pergi kubur, keramat dan sebagainya kan? Nak ikutkan kita, kita lama dah tak pernah tengok. Kami yang ustaz ni sibuk berceramah tentang tajuk ni. Memang orang kata macam, mana ada kita buat? Awak buat? Tak ada. Tapi nak awak nak jadikan cerita, memang waktu time kita tengah buat kuliah berkenaan dengan tatarik i'tiqad, sebut tentang masalah akidah, buat upacara kat kubur ni, berkhasidah ke apa sebagainya. Tiba-tiba tengah-tengah tajuk tu nak habis, alhamdulillah habis kat Koklang. Tajuk tu memang ada sekumpulan ustaz-ustaz daripada Perlis pergi Hadramaut berkhasidah dekat kubur, dekat Hadramaut. Video ada lagi. Siap ada video lagi. Kita macam terkejut. Kita ingatkan tak buat. Rupanya ada. Banyak benda sebenarnya. Dan bahkan contoh macam kalau kita kata dekat Malaysia ni ada liberalism. Bila tuan-tuan dengar macam Siti Kasim cakap tentang Islam, atau Lu Kasim Ahmad cakap tentang Islam, kadang-kadang orang awam tak faham apa benda masalah dia. Ataupun ada orang, seorang ustaz tu dia kata apa,
rejam ni tak ijma'. Rejam, hukum rejam bagi orang yang telah berkahwin berzina, dia kata bukan ijma'. Benda ni bagi orang awam mungkin tak nampak benda tu masalah. Dia kata apa masalah? Tapi benda bagi kami, ustaz-ustaz, kami ni tak masalah. Dia bawa dekat Malaysia ni geng-geng yang apa suka kata agama ni perlu tafsiran baru. Benda ni sebenarnya banyak sudut. Dulu lagi sebelum daripada kerajaan mana-mana pun naik, memang ada. Sebab memang kita tahu bahawa memang ada Islam ni pasal kesyumulan Islam, dia mesti daripada atas sampai bawah. Ia bukan hanya Islam ni bukan kat masjid je. Islam ni masuk dalam pasar tuan-tuan beli belah. Islam ni masuk dalam rumah tuan-tuan, dalam bilik tidur tuan-tuan, Islam masuk. Dia bukan duduk dekat masjid je tau. Dia bukan macam masuk selipar jamban, rasa nak pakai kita sarung, rasa keluar jamban kita tinggal. Ini bukan Islam. Islam ni masuk pada semua aspek hidup. So, sebab tu bila kita kata ada sesuatu perkara orang timbulkan tentang Islam, macam golongan apa kalau dekat Malaysia ada satu kumpulan sister in, disebut nama sister in Islam tapi kami gelar sister in kufur. Kami ustaz gelar sister in kufur sebab cara dia cakap tu, bila dia persoalkan kenapa lelaki dapat banyak perempuan dapat sikit dalam masalah perhiasan harta, Quran berikan dengan nombor pecahan yang tepat. Pembahagian tu kalau kita bincang dalam tuan-tuan belajar syariat Islam ni, belajar solat ke, puasa ke, zakat ke, haji sebagainya, Allah Ta'ala sebut arahan dalam Quran. Nabi tunjuk perincian dia. Perincian Nabi akan tunjuk. Macam solat dalam Quran, maghrib 3 rakaat, mana sebut dalam Quran? Isyak 4, mana sebut dalam Quran? Yang perincikan mula takbir akhir salam tu Nabi. Bab zakat, wa'atu zakah, tunaikan zakat. Apa harta kena zakat? Nabi terangkan. Nabi yang terangkan. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu, satu-satunya bahkan antara perkara paling terperinci, Allah Ta'ala pesan, bukan suruh Nabi bagi tahu. Allah kata kepada kita dalam Quran surah An-Nisa ke-11, mula tajuk faraid tu, yusikumullahu fi auladikum, berpesan kepada kalian Allah Ta'ala tentang anak-anak kalian. Lepas tu start masuk tentang berapa jumlah lelaki sebagainya. Allah Ta'ala, pesan Allah Ta'ala. Bukan langsung Nabi pesan, Allah pesan. Dan pecahan tu Allah detailkan. Untuk anak perempuan, kalau dia seorang, tak ada lain, adik-beradik lain, 1/2. Kalau ramai, 2/3. 2 orang ke atas 3. Mak bapak tadi, mak dengan bapak dapat 1/6, 1/6. Kalau si mati ada anak. Kalau tak ada anak, mak dengan bapak tu warisi harta, bapak 1/2, mak 1. Kalau ada adik-beradik, kalau dia datang dengan detail, pecahan tu. Tapi bila datang ada orang kata macam, saya tak setuju. Kita nak panggil dia Muslim. Terus saya kata kami gelar sister in kufur. Dan alhamdulillah bila Selangor punya mufti Selangor isytiharkan dia orang sebagai sesat, dia orang lawan. Bawa kes mahkamah, alhamdulillah kalah. Jabatan Agama Islam isytiharkan mereka kumpulan sesat. Dengan apa benda statement dia orang keluarkan, dia orang lawan kat mahkamah. Baru beberapa minggu lepas kalah. Bila kalah tu, banyak orang kata ini adalah apa? Zaman gelap keadilan di Malaysia. Tuan-tuan biar benar kan? Orang tu sesat. Dah diisytihar sesat, memang sesat. Tiba-tiba datang, dia pergi mahkamah, dia pergi cabar balik hukum sesat dia. Untuk diangkat balik daripada diisytiharkan sesat. Padahal tak tangkap pun. Bila fatwa ni, tuan-tuan tahu kan, fatwa ni hanya makluman. Tak semestinya tangkap. Sebab tu kalau kita di Malaysia ni, kita ada dual sistem. Sistem bila nak tangkap orang buat salah, di Jabatan Agama Islam yang akan buat kerja. Kalau untuk keluarkan fatwa, jam mufti. Di sistem belah sana, belah selatan, belah pantai barat, macam tu. Pasal apa, bila Jabatan Agama Islam ni, pasal gaji mereka dibayar oleh apa kerajaan, menteri sebagainya. So, jadi dia ikut menteri. Kalau menteri kata tangkap, tangkap. Kalau menteri kata jangan tangkap, jangan tangkap. Dia tak tangkap lah. Walaupun benda tu dia ikut fatwa, salah. Ikut fatwa memang betul. Tak boleh. Tapi bila tukar pengarah ke dan sebagainya. Macam baru ni apa? Diorang buat apa? Tangkapan kepada Syiah pada bulan Muharram baru ni kan? Tahu kenapa? Sebab tukar pengarah. Pengarah baru, arahkan. Pasal benda tu dah fatwa, dah ada. Kalau pengarah tu kata tangkap, baru tangkap lah. Mufti hanya keluar fatwa. Jadi bila kena fatwa tu dikeluarkan, dia punya mufti tentang sistem Islam, sistem kufur ni, sesat.
Diorang lawan kat mahkamah. Maka kita lihat kat mahkamah Malaysia sekarang ni, lawan banyak benda. LGBT, lesbian, gay, bisexual, golongan yang tukar jantina. Lepas tu yang transgender, yang pakai baju lelaki sedangkan dia perempuan, atau perempuan pakai baju lelaki. Diorang nak hak dekat Malaysia ni, bawa kes ke mahkamah, lawan. Mana walaupun benda tu, benda tu memang dilaknat. Seriously, laknat. Disebut dengan laknat. Nabi kata Allah Ta'ala melaknat golongan yang menyerupai lelaki di kalangan wanita. Golongan menyerupai wanita di kalangan lelaki. Nabi sebut laknat. Datang sekarang dia boleh lawan kat mahkamah dan kami ada hak. Seriously, apa jadi masyarakat Islam kita? Sebab kadang-kadang kita pula melihat dosa ni atau kesalahan besar tu bila curi duit rakyat. Memang salah lah. Memang setiap orang, pemimpin ni tadi, kalau dia curi duit rakyat, dia akan jawab depan Allah Ta'ala nanti. Confirm. Tak ada siapa boleh lepaskan dia. Hak tu akan dituntut. Tapi dalam masa sama, kita lihat masyarakat Melayu kita atau Islam kita di Malaysia ni dah macam lali. Macam apa, kes gay lah, orang ni sekian ke. Jadi macam, zina tak apa, asalkan dia amanah. Zina tajuk lain. Ni tajuk lain. Sedangkan kita dalam Islam ni, kalau anda kata orang tu tidak layak, tak jaga agama dia, macam kita nak bagi pada dia jaga negara kita? Agama tak terjaga. Ini benda bahaya sebenarnya. Tapi umat Islam kita, macam saya ulang balik lah. Kadang-kadang, tajuk-tajuk ni tadi, permasalahan ni, saya ulang balik eh. Bukan hanya kerana tukar kerajaan. Tapi dia memang berulang kali. Masa kami bertepan dengan macam-macam kumpulan. Kumpulan yang apa, yang buat apa upacara kubur tu. Kumpulan yang apa, macam apa, ESQ sebagainya. Ini baru sekarang ada baru. New Age. Yang digunakan apa, kuasa minda lah dan sebagainya. Ni kumpulan-kumpulan ni meditasi diorang cara kafir. Ambil cara Buddha, Buddhism, cara Hindu untuk bermeditasi. Diorang pula ada kata macam apa, law of attraction. Kalau kita nak menyaga ni, kita kena cakap kita macam pukau orang tu. Baru kita boleh berjaya. Seriously, apa benda ni? Umat Islam kita desperate sangat nak duit. Semua ukuran kita salah laku hanya duit. Kalau bab duit, anggap. Kalau bukan duit, tak apa. Sangat salah. Tapi lah macam kita kata LGBT tu, patut tu kan macam apa, geng-geng yang pakai baju, lelaki pakai baju perempuan. Dia nak masuk tandas mana sebenarnya? Kalau dia masuk tandas OKU, OKU nak masuk tandas mana? Kalau dia masuk tandas jantan, baju dia perempuan. Saya pernah sekali kena dekat apa, dekat ni, dekat Kentucky Central. Saya masuk tandas, tengah-tengah duduk buang air tu kan, tiba-tiba dengar suara perempuan kat luar. Saya macam, alamak, salah tandas ke? Saya takut salah tandas. Saya kata, betul dah tengok tadi tandas lambang lelaki. Tengah duduk dandampan tu kan, bunyi suara perempuan. Kata, siap. Saya buka pintu sikit, nampak polis masuk. Oh, tengok belakang lah, geng-geng ni, geng AU. Memang betul, dia buat benda tu. Dia kita macam ni. Benda ni, tajuk yang lelaki cenderung pada wanita ni, di Amerika Syarikat, pertubuhan pakar sakit jiwa Amerika Syarikat, even WHO bawa ni kan, World Health Organization, dia masukkan perbuatan tu termasuk daripada antara sakit jiwa. Dia sakit jiwa. Diorang tak setuju benda tu. Diorang kata kena keluarkan daripada list orang cacat. Tapi benda tu memang betul lah. Bila awak contoh macam ada mata tak lihat, atau ada lidah tak dipakai, so itu adalah kecacatan. Bukan maksud dia kita kehinaan, tak. Kalau dia kata orang tu sakit, kita kata kita ubat. Bukan kita biarkan dia makin macam tu. Macam dia suka jantan, so kita galakkan. Bagi undang-undang halal, tak apa. Mana boleh macam tu? So ini sebenarnya macam perkara-perkara macam ni kan. Satu demi satu. Lepas tu macam, contoh macam apa, sambutan hari kerakyatan orang bukan Islam pun kita kena raikan. Kenapa? Kena ucapkan. Kenapa? Sebab saya ingat Dr. Mufti Meng Hafizahullah, dia ada cerita pasal dia kena ban masuk Singapura, tak boleh berceramah kat Singapura. Dia cerita balik kenapa. Cerita dia sebab orang tanya dia dalam satu syarahan dia kat Singapura, apa hukum untuk ucap Merry Christmas pada orang Kristian? Dia kata haram. Dia cakap macam tu, terus kerajaan Singapura ban dia. Kata pasal tak apa, tak toleransi. Tak tolak ansur. Kan keras sangat, agama keras. Pasal ada, pasal ada orang Islam yang kata boleh. Jadi Mufti Meng dikata sebagai orang yang keras. So dia jawab balik. Dia jawab balik. Dalam satu video.
dia cerita balik apa jadi. Orang tu tanya dia soalan. So, tuan-tuan, kalau tuan-tuan seorang doktor ke, seorang apa pakar mekanik ke, kalau orang tanya soalan berkenaan dengan kebidang tuan-tuan, contoh bak tayar kereta ke sekian, tuan-tuan kena jawab betul ke jawab tipu? Jawab betul lah kan? Bila orang tanya benda ni boleh tak boleh? Ha, cakap tak boleh lah. Jangan kita macam segan kat kawan kita, ha, boleh. Tak boleh macam tu. So, benda macam ni, kita kata menyebabkan orang akan tertipu. So, dia pula, orang yang banyak dengar cakap dia. So, dia kata tak boleh. So, bila Singapore ban dia tak masuk, dia kata macam ni sebenarnya. Sebenarnya, kalau nak fikirkan betul, tuan-tuan nak tahu, Christmas ni contohnya, kata Merry Christmas atau sambut Christmas ni, dalam Kristian sendiri, Kristian kan banyak kumpulan-kumpulan dia, ada Jehovah's Witness, ada Mormon, ada sekian-ada sekian. Ramai yang tak sambut Christmas. Diorang tak sambut Christmas pun sebab Christmas tak ada dalam Bible. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya maklum kan, Christmas tidak ada dalam Bible. Dan benda tu sebenarnya sambutan kerajaan orang-orang Nordik, orang-orang belah-belah utara tu, belah-belah Eropah utara, diorang sambut hari sembah berhala salah satu dewa diorang pada tarikh 25 tu. Kemudian bila diorang pindah ke US ke mana, diorang tukar jadi Christian, diorang tukar tarikh 25 dan sembah berhala tadi kepada raikan Isa. Itu jadi Christmas tu. No, bukan tak ada sambutan dalam Bible. Tidak wujud dalam Bible. So kalau orang tu kata suruh kita sambut tu soalan pertama. Kata tak ada dalam Bible. So kenapa kita nak sambut? Jadi dengan sebab itu, memang ada Christian sendiri, orang Christian sendiri yang tidak meraikan Christmas. Sebab so, dia kata benda ni pagan ritual, upacara penyembahan berhala. Golongan-golongan dekat Eropah tu nak sambut. Tak wujud. Jadi macam mana nak suruh dia sambut? Dia tak sambut. Okay. Yang pelik ni kan? Dan orang ramai hormat kepada pilihan orang tu. Tak setuju dengan apa? Sambut Christmas, dia Christian. Dia tak sambut Christmas, itu hak dia. Ha. Tapi problem dia pula ni. Kita Muslim tak sambut, kita salah. Kita bukan orang Christian untuk sambut benda berkenaan. Dan orang Kristian sambut pun tak apa. Kenapa kita kena raikan? Kenapa kita kena cakap selamat? Kenapa kena cakap? So, benda macam ni saya perhatikan, ini kesan besar. Sebab so, tuan-tuan tahu apa jadi. Kalau hari ni kita kata boleh, anak cucu kita yang hidup sekarang ni, tengok kita pergi raikan, pergi sambut sekali, datang apa nyanyi depan pokok, anak cucu kita akan ingat bahawa benda tu halal. Halal lah. Atuk dulu nyanyi. Atuk nyanyi. Dia macam ni. Okay. Sebab tu bila sebutkan perkara ni, orang tu kena bezakan masalah apa Islam benarkan, apa Islam tak benarkan. Dalam konteks ni. Okay. Katakan jiran kita bukan Islam. Katakan dia beli rumah baru. Kita pergi ucap tahniah kepada dia. Tak ada. Ah, tahniah rumah baru. Atau tahniah bini baru. Walaupun orang itu juga lah, ini Kristian kelakar. Dia pergi sekat orang kahwin banyak kan, poligami. Sebenarnya dalam Bible tak ada larangan pun kahwin lebih. Yang kelakarnya, diorang haramkan. Bila kita tengok nabi-nabi Bani Israel, nabi-nabi keluarga Bani Israel macam Yakub ke kan, semua para anbiya tadi, Daud, Sulaiman, kahwin banyak. Datang diorang buat agama, buat satu peraturan baru, tak boleh kahwin lebih. Kepada lelaki tak boleh kahwin lebih. Dia buat benda baru tak ada dalam agama. So yang peliknya, jelas diorang buat benda tadi, kita perhatikan diorang akan cuba tukar benda yang memang para anbiya buat supaya kaum ni terjauh daripada syariat. Tapi sekarang ni kita nak fahamkan, memang benda tersebut tidak ada timbul tajuk pun. Kalau kita dia dapat anak baru, kita pergi bagi hadiah. Tak ada hal. Kita maksud dia benda-benda berkaitan kemanusiaan, macam sampah depan rumah dia jatuh, kita bersihkan angkat. Rumah dia macam tu, elektrik tak ada kan, atau terbakar, kita bagi tumpang rumah kita, boleh bagilah, tak ada masalah. Islam tak pernah larang bab ni. Yang Islam larang adalah menyerahkan agama kita pada orang macam ni. Kita iakan kekufuran dia, tak boleh mengiakan benda dia salah buat kita. Ha, tak apa, saya setuju. Mana boleh cakap macam tu? Ha, benda ni yang masalah sebenarnya. Yang saya perhatikan, umat Islam kita macam tak ada pendirian nak cakap ya tidak, ya ke tidak. Sampaikan macam itu, macam apa?
Doktor Zakir naik. Saya seronok sebenarnya tengok dia punya syarahan. Saya waktu tu saya belajar dekat Yaman pun, memang saya duk follow Ahmad Didat. Kemudian bila Doktor Zakir naik, saya follow Zakir naik punya syarahan. Boleh kata keseluruhan syarahan dia saya tengok. Kalau Ahmad Didat tu ada 100 lebih dia punya debat, semua saya tengok. Saya tengok habis. Cuma saya tak sempat nak buat terjemahan je. Ada satu video je saya ambil buat terjemahan. Nak bagi ni. Saya cakap English kan. Jadi kita faham English, jadi kita tengok. Saya tengok ada sekali tu satu syarahan Dr. Zakir Naik. Ini terbaru punya. Bila dia pergi bersyarah, buat syarah, lepas tu ada orang bukan Islam ni kata dia tak toleran. Tak toleran. Tak tolak ansur. Tak moderate, tak moderate. Ha. Tak apa? Tak wasatiyah. Kalau ikut bahasa orang kita, tak wasatiyah. Ha. Maksud semua dia betul. Tu Dr. Zakir Naik jawab. Dia kata, kalau satu campur satu, jawapan dia apa? Apa? Dua. Betul? Okay. Dua campur dua? Empat. Okay. Katakanlah kawan kita seorang ni, dia punya kepala kata dua campur dua, tiga. Adakah patut saya, dia kata, yang berucap ni, tengah bercakap-cakap, katakan kita ajak, pelajar. Kita kata, dua campur dua, empat betul, tiga pun betul sebab kita segan dengan dia. Kita segan dengan dia. Kita kata dua campur dua, tiga pun aci juga. Ha, pasal kita segan. Katakan ni pengetua sekolah ke? Kan pengetua sekolah kata, dua campur dua, tiga. Kita nak cakap malu, segan. Yang ini sebenarnya masalah dia. Dia kata kalau saya cakap dua campur dua, tiga, orang depan saya ni semua akan tertipu. Saya khianat, dia kata. Sebab tu bila saya tak iakan kekufuran tu, benda yang salah, Tuhan yang salah, kita tak boleh iakan. Benda ni bukan ni, ini adalah pegangan umat Islam. Dan akidah kita umat Islam ni satu benda lah, kita kena faham. Bila kita kata kita ni betul, itu akidah kita. Maksudnya kita kata Islam je betul, lain salah. Ini akidah, tuan-tuan tak boleh ubah kata, kena kata Islam betul, lain pun betul juga. Tak ada dalam agama. Tuhan Ta'ala hanya terima Islam. Kan inna dina indallahi al-Islam. Kan wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan, barang siapa cari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, takkan diterima daripada dia. Tak faham lagi ke? Takkan diterima. Sebenarnya ni kita kata dari segi konsep apa? Keagamaan. Bab ini kita tak boleh lepas. Bab lain tak apa. Kita nak contoh macam dia sakit ke, kita hantar hospital, bil tak boleh bayar kita bayarkan. Kan? Rumah dia tak ada periuk nasi, kita belikan periuk nasi untuk orang bukan Islam. Selayan, tak ada hal. Islam tak pernah sekat. Sebab tu kadang-kadang saya lihat, orang suka baca ayat Quran tentang bab toleransi ni, dia baca ayat nombor 8, surah Mumtahanah. Surah Mumtahanah ayat nombor 8. Dia baca ayat tu berbunyi, La yanhakumullah, tidak melarang kamu Allah Ta'ala, anil ladina yuqatilukum fid din, daripada orang yang tak perangi kamu dalam agama. Orang tak lawan kamu dalam agama, Allah tak larang kamu. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tak usir kamu daripada tanah air kamu. Antabarruhum, untuk kamu baik pada mereka. Watuksitu ilaihim, dan berlaku saksama pada mereka. Allah tak sukakan orang buat kesaksamaan. So maksud dia, bila orang tak perang kita dalam agama, tak lawan, tak usir kita tanah air kita, kita boleh buat baik. Bersebut baik, tapi bukan mengiyakan kesesatan dia. Itu kena faham. Sebab tu kalau baca nombor 8, ayat Mumtahanah, tolong baca nombor 4 sekali. Yang kadang orang tak baca nombor 4, sebab tak baca nombor 4. Sebab kalau baca nombor 4 atau baca ayat nombor 9, Allah Ta'ala letakkan satu peraturan. So kepada seorang Muslim ni, cara dia berhadapan dengan masalah agama yang bukan Islam. Allah Ta'ala terangkan dalam surah Mumtahanah ayat ke-8. Allah Ta'ala kata apa? Qad kana lakum uswatun hasanatun, demi sungguh telah ada untuk kamu siri teladan yang baik. Fi Ibrahim wal ladina ma'ah, pada Ibrahim dan siapa-siapa bersama Ibrahim. Kita tahu kan, kita agama kita ni apa, pembapa kepada para anbiya. Kita semua para anbiya selepas daripada Ibrahim adalah Ibrahim. Jadi Ibrahim dan siapa bersama dia untuk kamu ada contoh baik. Apa contoh dia? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka kata pada kaum masing-masing, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan daripada apa kalian sembah selain Allah Ta'ala, kafar nabikum, kami tak setuju dengan kalian. Apa kami sembah, kami tak setuju. Wabada bainana, dan nyata di atas di antara kami, wabainakum, dan dengan kalian, al-adatul baghdha, permusuhan dan juga kebencian.
Berkebunsan dan kebencian, hatta tu'minu billahi wahdah, sampailah kalian beriman dengan Allah Ta'ala sahaja. Ini stand seorang mukmin. Bukan kita, pasal kita ulang-ulang balik. Buat baik pada orang tak timbul tajuk masalah. Tapi agama takkan kita iakan. Ini benda-benda macam ni. Ini benda bahaya pada satu masa. Nanti anak-anak cucu kita mungkin akan confused. Agama apa kita ni? Ha, semua betul. Ini saya pernah sekali ada seorang apa? Saya pernah cerita kisah ni. Seorang apa? Seorang budak. Kemudak lah dia, lelaki ni. Dia jual insurans. Dia asal Perlis. Dia kata kecil-kecil dulu memang ada kawan-kawan dia Islam, ajar dia solat, wuduk dan sebagainya kan. Dan dia memang agama Hindu. Kemudian bila kawan-kawan dia ajak-ajak masuk main bola sama-sama. Kawan-kawan ni ajarlah wuduk, solat. Dia kata saya reti solat. Dia cakap saya, dia kata. Tapi disebut pada saya pada dalam perjalanan tu, dia kata semua agama sama. Tapi saya tak cakap terus waktu tu lah, saya tunggu sekejap. Sampai dekat klinik, dia ambil darah sebagainya, isi borang. Dia tanya saya kerja kat mana. Lepas tu apa kerja saya buat ni, apa kerja saya buat. Mana saya sebut nama tempat saya kerja. Kemudian dia pun kata, tempat ni buat apa? Saya kata kami dekat tempat ni cuba untuk bawa orang ramai, Muslim, untuk belajar agama dari sumber asal. Sebab banyak orang zaman sekarang ni beramal tak ikut sumber asal. Tak ikut sumber daripada yang asal. Jadi kita cuba nak ajak. Dan sebenarnya bukan orang Islam je, saya kata. Orang bukan Islam pun sama. Saya kata. Jadi saya sebutlah contoh macam dalam Kristian. Dalam Kristian, Christmas tak wujud. Tak ada dalam Bible. Kalau bukan dalam Bible nak raikan Christmas tu, tak wujud tarikh tu. Isa lahir musim panas. Bukan musim sejuk. Masa musim ni kan ada tamar. Kan dia goyang pokok. Suara apa, malaikat suruh dia goyang pokok kan. Lepas lahir anak tu, goyang pokok. Jatuh buah tamar. Musim panas, bukan musim sejuk. Tak ada kaitan dengan masalah salji turun Isa lahir. Mana ada kaitan? Lepas tu saya kata, puk, dalam agama Kristian, mana ada dalam Bible? Hapuskan dosa, mana ada dalam Bible? Dia pun kata, oh tak ada ya? Saya kata, awak pun sama. Dia cakap itu, saya kata, awak pun sama. Dia diam. Awak tak baca kitab suci awak kan? Tuan tak boleh. Di Malaysia, ini masalah yang kalau tuan nak faham betul-betul. Kenapa saya perhatikan macam orang bukan Islam, Hindu, menyampah dengan zakir naik sangat. Sebab dia kata, suruh ajak, meh baca kitab asal korang. Kalau korang nak bincang dengan aku tentang agama korang, meh baca kitab korang. Problem dia benda ni, di Malaysia, bukan semua orang boleh baca kitab tersebut. Bukan masalah baca, faham. Dibenarkan baca. Sebab di Malaysia ni, kalau kasta, dia dalam masyarakat India, kasta yang boleh baca kitab hanya Brahmin sahaja. Kasta bawahan yang sebut kalimah dia kena saman. Tak boleh baca, pegang pun kena bunuh sebenarnya. Bahkan orang kat sana macam di India, dia ada beza. Kuil orang kaya, kuil Brahmin, kuil golongan bawahan, dia tak sama. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk pun kuil. Kalau kita ni kan contoh macam geng ruang banglo, surau sekian. Ini geng apa? Rumah teres, tempat lain. Dia tak boleh masuk. Tak dibenarkan masuk. Dan ini masalah yang kita kata orang Malaysia pun tak tahu benda ni. Sebab tu bila Dr. Zakir naik, dia provoke. Dia kata, meh tengok kitab korang. Masyarakat India tak suka. Sebab kalau sebut benda tu, anak cucu diorang akan mula, tak boleh baca. Kenapa? Pasal dia nakkan penyamaan hak. Tapi dalam agama diorang tak ada penyamaan hak tadi. Orang kasta bawahan tak boleh baca kitab. Saya kata pada budak ni, dia asal Perlis. Saya kata, awak tak boleh baca kan? Dia angguk. Awak tak baca kan? Tak pernah baca kitab awak kan? Dia angguk. Jadi saya kata, tak baca. Dan dia kata, kalau saya baca pun, saya dikatakan salah. Selagi bukan yang terang pada saya tu golongan Brahmin. Kalau dia baca-baca kan, dia faham satu kefahaman. Kalau kefahaman tadi bukan golongan yang atasan ni cakap, selagi tu fahaman dia salah. Dia berdasar kelahiran, awak lahir anak siapa. Itu betulnya awak boleh baca kitab ke tidak. Bukan sebab kerana awak pandai ke tidak. Budak ni pandai, dapat beasiswa. Beasiswa telekom. Telekom Malaysia kan? Jadi, tapi lah, dia bagus ni, apa tu, jual insurans dan sebagainya. Walaupun sebenarnya saya kata tak lulus. Sebab gula saya tinggi. Jadi dia pergi, dia cakap. Saya kata, kemudian tadi saya kata, awak cakap bahawa semua agama sama. Saya kena ulang balik lah, dia cakap dalam kereta tadi.
Awak kata semua agama sama kan? Saya kata macam ni. Kami orang Islam, kami ni jujur. Banyak orang kat luar sekarang ni yang liberal, tipu. Bila dia kata semua agama sama, semua agama sama, dia cakap mulut. Tapi hati dia lain. Kita Muslim, jujur. Kita kata agama tak sama. Islam bukan ini. Kita cakap terus terang. Dan kami kata kami seorang je betul. Kami selfish, betul saya kata. Tapi kami jujur. Awak tadi kata, semua agama sama. Saya tanya soalan. Sebab kita ada simbah-simbah, ada cerita anak dia dua orang. Perempuan, isteri dia ada kan. Saya tanya soalan, saya kata. Kalau anak awak masuk Islam, macam mana? Muka tengah senyum, terus berubah. Sebab ini possibility dekat Malaysia banyak jadi. Orang Hindu masuk Islam. So saya kata kalau anak awak masuk Islam, macam mana? Awak kata agama semua sama kan? Muka tengah senyum, terus serius. Isteri awak masuk Islam, macam mana? Terus muka berubah. Saya kata tak sama kan? Abu dia angguk. Tak sama. Saya kata jangan cakap samalah. Kami memang Muslim, kami jujur. Kami kata tak sama, kami cakap betul-betul terang. Awak yang lain ni, yang lain-lain ni, semua cakap begitu tapi bohong. Tipu. Yang liberal dia sebut kata agama sama sebagainya kan? Tipu. Dia nak jatuhkan Islam. Bukan masalah nak samakan taraf. Pasal bila cakap tentang perkara ni, bila orang tu masuk Islam, ada double standard. Ada keadaan yang tak betul. Ini masalah kena jaga. Sebab tu kenapa kalau kita perhatikan apa keadaan macam di Malaysia ni, yang sekarang ni, yang kita panggil ada permasalahan. Bila mana banyak perkara-perkara yang haram, macam tak haram. Benda patut kita pertahankan, tak pertahankan. Dan kita tahu macam Dr. Zakir Naik, Hafizahullah. Dia Muslim. Datang meminta keselamatan diri. Kalau dalam Quran Karim, kalau sekiranya orang kafir pun minta kita perlindungan dalam surah At-Taubah, Allah tanya dia kan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'manah. Jika ada di kalangan musyrik ni minta perlindungan pada engkau hai Muhammad, lindunglah dia. Lindung dia, pertahankan dia sampai dia dengar kalam Allah, kemudian sampaikanlah dia ke tempat selamat dia. Untuk orang kafir berkata dia Islam tak boleh serah. Macam mana mungkin seorang Muslim menyerahkan Muslim yang lain? Nabi sebut dalam hadis yang sahih, berkata, Al-Muslim, akhul Muslim. Muslim adalah seorang Muslim yang lain. La yuslimuh. Dia tidak akan. La yuslimuh. Dia tak akan zalimi anaknya saudara dari Muslim lain. Wa la yuslimuh. Dan takkan serahkan saudara Muslim ni untuk dianiaya oleh orang lain. Ini kita sambung lepas azan. Wallahu'alam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi maksud dia macam kita sebut tadi, mana mungkin kita kalau Islam suruh selamatkan hatta orang kafir simpun, disuruh selamatkan, mana mungkin kita serah Muslim? Kan? Ini asas yang kita kata pelik bila kadang-kadang orang tu tak suka dengan seorang tu. Tak tahu kenapa tak suka. Kalau ikutkan kepada sebenar, macam ada orang kata dia tak suka cara apa Dr. Zakir Naik berdakwah. Tapi dakwah dia sampai kepada orang bukan Islam dan apa? Mengislamkan orang. Sepanjang tak ada pun kita kata kita menari sama-sama dekat kuil tu, orang kafir masuk Islam. Ada pernah? Kita turut serta ketika hari wail-wail ke, hari apa, Taipusam kan? Kita datang sekali pergi tangkap gambar. Ada orang kafir masuk Islam? Atau ketika kita pergi apa, ziarah mayat dia, kita kautau sekali, dia masuk Islam? Mana ada boleh? Sebab tu kita kata tadi, seorang manusia tu hanya, seorang yang bukan Islam tadi, dia kan akan terfikir, dan boleh terfikir dalam kepala dia untuk memikirkan akidah dia betul atau salah bila kita tegas. Dan kita bukan anaya dia, kita cuma tak nak setuju dengan apa dia sembah tu je masalah dia. Jadi untuk bila apa saya tengok yang apa Saudara Zamri Binot kan punya syarahan dia kata kat Kelantan ada masalah sebagainya, dia cerita pengalaman dia sebagai seorang Hindu. Tang mana dia salah lah, dia bukan Muslim asal. Dia Hindu asalnya. Dia cerita ketika Hindu dia buat apa. Para sahabat dulu cerita ketika zaman jahiliah buat apa. Kan Umar dia kata dia pernah buat apa? Berhala dia pertama. Dia buat-buat berhala, sembah-sembah, kemudian lapar, makan. Dia makan berhala yang dia disembah. Dia buat. Dia sembah, dia buat, dia makan. Benda macam ni kita kata benda tu cerita pengalaman. Apa salah cerita pengalaman dia? Tak pernah ingat jalan satu tempat. Katakan bila saya lintas kat kampung ni. Katakan saya pengalaman saya tulis tu, jalan kampung ni tak ada lampu. Lepas tu orang kampung pun, apa hal? Kau tu kampung kami tak ada lampu. Kebetulan pengalaman hari tu saya lintas, memang tak ada lampu. Kenapa nak marah saya?
Pelik bila orang tu kata awak tengah scan. Jangan cakap tak lampu. Memang tak ada lampu pun. Nak buat macam mana? So, sebab tu kita perhatikan. Ini adalah sebenarnya permasalahan umat yang paling besar. Bila akidah kita ucapkan, kita isytiharkan, kita salah. Tak boleh cakap. Apa lagi tak boleh azan. Lepas tu, macam contoh macam lain macam masalah penyembelihan korban. Kan? Yang kita kata tak boleh ditunjuk. Kenapa? Apa masalah dia? So, sebenarnya benda tu pada anak-anak kita. Belajar tentang binatang korban tadi. Macam dia sembelih sebagainya, kita makan. Dia tahu asal-usul binatang tu datang mana. Tak ada pembaziran. Dibazirkan makanan dan sebagainya. Dia tahu ambil kat mana. Buat macam mana. Cuma kita kata saya memang sekarang ni setakat ni lah. Memang saya kurang setuju sikit dengan cara penyembelihan yang apa macam gaduh. Dengan binatang besar-besar lembu kan gitu. Ah, tarik kan. Kita betul orang ramai. Ah kan sergah. Tak boleh. Kita kena jaga macam Nabi kata ulu pisau, tunjuk pisau pun salah. Sergah lagi lah salah. Sepak lagi lah salah. Kan? Sebab tu kadang-kadang dalam kes ni kena perhatikan betul. Cari jalan yang mana lebih mudah. Ada setengah tempat dia buat barang macam apa backhoe tu kan. Ada satu macam apa tempat masuk, lembu tu masuk, dia tutup belakang. Lepas tu keluar tengkuk je dekat depan. Lepas tu tarik pisau terus. Tak ada gaduh-gaduh. Jadi kita ni gaduh ni, ilah syarikat lah, kena tanduk di lembu, sepak di lembu. Ha, ni kena sikit lah. Ataupun cara lain adalah fahami sebenarnya dalam konteks masalah korban tu, satu rumah satu kambing tu cukup. Tak payah sikit lembu. Ni banyak orang tak tahu sebenarnya. Dia sebenarnya satu minat lembu pecah 7, satu unta pecah 10 tu, Nabi buat bila binatang tak cukup. Ketika binatang cukup di Madinah, semua satu keluarga satu ekor kambing je. Dia tak buat yang ni. Yang ini 7 tumpang ni Nabi buat 3 kali. Kalau dalam hadis kita baca-baca semua hadis, 3 kali dia buat. Ketika Hudaibiyah tahun ke-6 Hijrah, ketika musafir binatang tak ada, atau ketika Hajatul Wada. 3 ni je Nabi buat, kumpulkan seekor lembu 7 orang sebab binatang tak cukup. Dan memang dalam ketika tu dam tak boleh kongsi. Saya punya dam, saya punya isteri, saya punya dam, isteri punya. Memang tak boleh kongsilah. Bahkan dam kita tak makan. Kita makan dam, kita serah terus kepada fakir miskin di tanah haram. Yang ada pun yang kita sembelih dekat rumah kita kan, yang bukan dam. Tajuk lain. Sebab tu Abu Ayyub Ansari, dia kata dahulunya Nabi dan para sahabat menyembelih bagi diri masing-masing dan keluarga seekor kambing satu rumah. Tapi bila orang makin kaya, jadi macam inilah. Seekor lembu satu rumah, seekor unta satu rumah. Dia cakap macam tu. So kerana benda macam ni, kita bila tak ikut sunnah yang tepat, kita jadi susahkan diri. Memang betul kalau ikutkan tuan-tuan beli lembu seekor balik rumah nak sembelih, mana pandai? Nak buat apa bah? Aku tarik. Kau kena anak dara je kat rumah tu. Nak peluk lembu tu. Sahih tak boleh sebab tak ikut sunnah. Ikut sunnah betul tuan-tuan beli kambing seekor sembelih. Selesai masalah. Bahkan memang ketika penyembelihan tu kita sebut, "Ya Allah, ini daripada aku. Daripada keluarga aku. Ya Allah, terimalah." Itu lafaz yang Nabi lafazkan. So, jadi maksudnya kita boleh gunakan itu dan tak adalah jadi kes masalah bergaduh-gaduh dengan lembu. Tanduk, sepak di lembu. Pakcik tu sepak kat muka satu video tu. Lembu sepak tergolek terus. Kan? Itu benda-benda yang kita kata, benda yang jadi sebab kita tak perhatikan sunnah dengan betul. Tapi ala kuliah kita sebut tadi, syiar Islam tadi. Kan kita ni negara yang memang umat Islam asal. Dan kita kata kita ada raja yang Muslim. Yang mana pada raja tadi, letaknya semua, atau sultan, letak pada mereka ni hak-hak tentang Islam tadi. So, kenapa kita tak boleh isytiharkan Islam kita? Okay, tapi kalau kita perhatikan, okay, kenapa punca kita jadi lemah? Sedangkan kita semua Quran berikan kita ni patut kuat dan sebagainya, bantuan dan sebagainya. Kita perhatikan balik, sebenarnya kita ni satu umat yang sebenarnya dibantu dan ditolong oleh Allah Ta'ala dengan ketaatan kita. Makin kita taat Allah Ta'ala dan taat pada Rasul, itibak pada Rasul, makin kita berjaya. Dan bila kita pecahkan ketaatan tadi dengan apa? Kemaksiatan dan jauh daripada Allah Ta'ala, tak ikut Rasul, maka Allah Ta'ala akan jadikan kita hina. Sebenarnya kita memang bangsa yang macam tu. Kemuliaan para sahabat dahulu sebab taat Allah, taat Rasul. Jadi kita pun sebenarnya sepatutnya dapat benda yang sama. Dan dalam kali kita bincangkan, dia kata sebenarnya kita patut baca sejarah dan melihat balik ringkasan kepada, dan meringkaskan sejarah dan juga keluarkan intipati sejarah tadi dan juga ambil pengajaran.
Dan kita kena faham juga bahawa golongan Yahudi, musuh kita, mereka dah kaji dah sejarah kita dan tamadun Islam ni, dan mereka dah jenguk dah apa sal umat Islam menang. Sebab tu mereka cuba sedaya upaya untuk sekat di antara kita dengan punca-punca kita punya kemenangan. Dan tak boleh seorang di kalangan mereka ni sebenarnya untuk meletakkan apa dia kedudukan ketinggian mereka ada kan, sehinggalah mereka kaji betul Islam. Maksudnya mereka berjaya sebagai sebab kaji Islam. Sebab tu sekarang ni diorang cuba apa, dan mereka yakin bahawa mereka takkan boleh untuk tewaskan umat Islam kecuali mereka gugurkan contoh khilafah, yang ia adalah lambang kepada kesatuan kita. Mana ada pemimpin Islam dan kita beramal dengan hukum Islam, itu lambang kemuliaan kita. Menunjukkan bahawa kita tuan tanah, kita tuan kepada tempat tersebut. Kita undang-undang, kita pakai undang-undang kita. Bukan undang-undang orang kafir. Kenapa nak pakai undang-undang mereka? Maksudnya itu syiar dia. Dan juga mereka jauhkan syariat Islam. Yeah? Yang mengeluarkan apa dekat dunia kita ni semua apa pahlawan-pahlawan seperti Khalid bin Walid, Qaqa', Musanna dan sama nama para sahabat ya, apa tabi'in dan sebagainya, yang mereka ni hebat. Pasal syariat Islam tu melahirkan orang macam tu. So dia orang jauhkan. Tuan-tuan boleh tengok apa dia orang buat. Bila masuk ke Iraq contohnya kan. Dia orang pastikan tak diajar tentang hudud. Tak diajarkan tentang masalah jihad. Tutup. Tutup sorok siap-siap. Tak boleh sebut. Kalau sebut nanti masalah. Sedangkan benda tu sebahagian syariat kita. Kalau tuan-tuan belajar kitab fiqh, sekecil mana kitab fiqh sekali, matan-matan Abi Syuja', fiqh Syafi'i eh, dalam tu ada kitabul jihad. Cuma ialah biasa tak sampai-sampai lah. Ngaji tak kata pun nak macam mana kan. Ngaji kifat tahrah, solat, ustaz mati. Tu ngaji tambah sikit sampai tu. Tak pernah sampai. Kitabul jihad dalam tu ada. Kitabul jihad. Ajar kita bukan masalah kefarduan jihad dan sebagainya. Tapi kelakarnya dah zaman sekarang, sebut jihad dia terus jadi apa? Teroris. Kenapa tak? Dia dekat. Cakap jihad je teroris. Lepas tu ada janggut nak, teroris. Tuan-tuan buat apa benda bentuk syariat Islam, dia akan teroris. Nak laksanakan hukum contoh macam baru kes ni apa, kes hudud di Brunei, dia orang cuma letakkan dalam enactment, tak buat lagi. Tak pernah ada orang-orang apa, orang yang homoseksual ni, yang jantan-jantan ni kena lagi hukum, tak ada lagi. Baru masukkan dalam undang-undang. Dan kita tahu bahawa dalam kes masalah hudud, saksi kena 4 lelaki tengok benda tu berlaku depan mata. Seorang cakap salah, takkan jadi hudud. Tak boleh hukum. Bahkan tukang bawa dakwaan kena sebat semua sekali. 80 rotan tu tak? So awak nak bawa dakwaan, awak kena pastikan saksi cukup. 4 orang, nampak semua sekali. Tapi bila benda tu berlaku, kita tengok, keluar suara. Sampaikan pelakon Hollywood pun. Kata apa? Boykot. Boykot apa? Hotel-hotel yang Brunei ada saham. Ada 3-4 hotel dekat US tu, Brunei ada saham. So dia buat kempen. Jangan pergi hotel ni. George Clooney nama dia. Punyalah dia nak pertahankan. Itu kita faham lah. Tapi tiba ada Muslim kata, itu sebenarnya rejam adalah bukan hukum Islam. Ha? Nanti dia faham benda ni kan. Ni bahaya pasal benda ni, agama kita dibuang satu persatu. Sebab sebenarnya ini cara dia. Memang Barat ataupun Yahudi, kalau nama spesifik, kalau sekarang ni Rand Corporation. Tuan-tuan mungkin tak pernah dengar Rand Corporation ni. Ustaz Asis Sobri dia buat research tentang perkara ni. Rand Corporation ni memang diorang isytiharkan apa perancangan diorang nak buat pada agama, kepada sekian pada sekian, dan tentang Islam dia isytiharkan siap-siap apa nak buat. Tuan-tuan buka website sampai sekarang ada tulis cara dia cari ulama-ulama apa, ilmuan-ilmuan Islam yang liberal untuk jadi jurucakap mereka, kembangkan apa sufism. Tuan-tuan tengok sekarang ni apa Jaludin Ar-Rumi yang apa zikir pusing tu kan, yang pusing-pusing tu kan, pasal tak jadi dibawa kat sini. Dia orang dah rancang dah apa nak jauhkan Islam daripada umat Islam. Punca kemenangan mereka syariah, dia buang. Keluarlah kumpulan-kumpulan makrifat ulama syariat lain, kita hakikat. Semua benda ni semua cara untuk rosakkan Islam dari dalam. Dia nampak dah. So dia orang timbulkan. Dan kita ni sebenarnya umat Islam ni, ketika dahulu salafus soleh kita benar kepada Allah Taala, benar dalam mereka punya niat, benar dalam amalan mereka, Allah Taala jadikan mereka boleh berjalan atas air. Ni kisah ni sebenarnya kalau tuan-tuan baca dalam kisah apa Abu Muslim Al-Khawlani. Dia hidup zaman Abu Bakar.
daripada Yaman. Khawlan ni nama satu bukit dekat Yaman. Jadi dia tu zaman pemerintahan Abu Bakar, waktu Abu Bakar tak sempat, tak hantar lagi tentera untuk lawan dengan apa Aswan Al-Anisi bunuh Nabi-Nabi palsu ni, dia pernah cuba dibakar, bahkan dibakar hidup-hidup sebab tak nak sembah atau tak nak terima Aswan Al-Anisi sebagai Nabi. Tapi jadi cerita dia tak mati. Dia jalan kaki, dia berjalan sampai ke Madinah daripada Yaman. Sampai di Yaman, dia masuk dalam masjid. Lepas tu Umar nampak dia. Umar nampak dia. Umar kata dengan dia, "Engkau dari mana? Engkau bagi salam sebab duduk sebelah. Engkau dari mana?" Dia kata daripada Sana'a, Yaman. Umar kata, "Dah ada dengar cerita ada orang kena bakar dekat Yaman tu. Apa jadi pada orang tu?" Abu Musa Al-Khawlan ni dia cakap apa? Hayyun yurzaq. Dengar cerita dia hidup, dapat rezeki, hidup tak mati. Umar sumpah, "Demi Allah, billahi alaik. Engkau ke orang dia?" Umar ke firasat dia kuat. Dia pandang dia kata, "Engkau ke?" Terdianggup. Dianggup Umar tarik tangan dia bawa jumpa Abu Bakar. Sampai Abu Bakar kata apa? "Segala puji bagi Allah yang tak matikan aku sampai aku jumpa dalam umat Muhammad orang yang dibuat macam dibuat pada Ibrahim alaihissalam." Tapi dia kata tak sempurna lah sebab dia ada kawasan kaki dia terbakar. Sebab wuduk tak rata. Dekat buku lali dia, wuduk tak sampai, kawasan tu hangus. Kawasan lain Allah Ta'ala selamatkan. Dan dia kisah dia, Abu Musa Al-Khawlan, ketika dia berjihad, pernah sekali dia nak lintas sungai, tak lepas kan, dia baca bismillah, tentera semua sekali lintas sungai. Sebab Allah Ta'ala jadikan kita umat Islam ni, bila kita benar kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan pertolongan. Bahkan Allah Ta'ala jadikan bumi ni seluruhnya untuk khidmat bagi kita. Hatta hujan pun turun untuk bantu kita. Macam zaman Nabi Muhammad SAW dibantu dengan angin nak usir tentera Ahzab. Kan angin datang, angin datang tolak tentera Ahzab balik. Malam tu juga puluhan ribu tak boleh tahan ada angin. Diorang tunggu dah seberang parit, Nabi duduk sini, diorang duduk sana. Nabi suruh Huzaifah pergi cek apa jadi pada musuh. Huzaifah pergi sampai seberang, tengok terbalik habis dah, kemah terbalik. Allah Ta'ala bantu kita dengan macam-macam. Hujan boleh turun dan sebagainya. Dan macam ni, dan kalau kita lihat Salman Al-Farisi, dia telah benar ketika dia kata pasal Abi Waqqas. Dia kata apa? Bila sebut tentang mana kemenangan yang jadi pada umat Islam ni, dia kata, "Inna ha'ula'i sadiqun." Orang-orang ni, ni sahabat Nabi yang menang ni, golongan benar, dia kata. Diorang ni benar. Ma'allah. Dengan Allah Ta'ala. Dia kata, "Lidhalika wa lidhalika," kerana itu, "ayyadahum," Allah Ta'ala bantu mereka. "Wasakhara lahum al-bahr," Allah Ta'ala pergunakan untuk mereka lautan. "Kama sakhara lahum bar," macam Allah Ta'ala perguna untuk mereka daratan. Allah Ta'ala bantu mereka dengan lautan macam Allah Ta'ala bantu dengan daratan. "Wa akhsha," tapi Salman kata, "tapi aku bimbang," dia kata. "Ayatiya yaumun," bahawa datang satu hari nanti, "yatakhalla fihi al-muslimun an ta'atillah," akan bermudah-mudah atau berlepas diri orang-orang Islam pada hari berkenaan nanti, masa nanti, daripada mentaati Allah Ta'ala. "Faitakharu anhum nasrullah," lalu terlewatlah dari mereka bantuan Allah Ta'ala. Nabi Salman, dia firasat dia cakap yang tu. Dia kata, diorang ni menang sebab benar dengan Allah Ta'ala sekarang. Tapi bila diorang macam ni, menang, Allah Ta'ala bantu mereka dengan macam-macam. Tapi aku bimbang, dia kata. Satu masa nanti orang Islam akan terkebelakang atau cuai daripada bertaat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan lewatkan, tangguhkan akan kemenangan mereka. Bantuan mereka tak ada. Dilewatkan. Dan kisah lain, Abu Darda. Abu Darda ketika penaklukan Cyprus. Ditakluk oleh orang Islam. Abu Darda dalam tentera berkenaan. So Abu Darda menangis. Bila menangis, kan, kenapa menangis kan? Dia kata, "Kenapa kau menangis pada hari Allah Ta'ala menangkan agamanya, muliakan tenteranya? Kau telah muliakan tentera Islam hari itu, menangkan. Kenapa kau nangis?" Maka berkata Abu Darda, dia kata, "Aku menangis. Abki ala hali a'ula'i ladhi asawullah fasallatana alihim." Aku menangis ke atas ni. Kaum ni, mereka berderhaka pada Allah. Lalu Allah Ta'ala kuasakan kita ke atas mereka. Sebab diorang derhaka, kita menang. "Wa akhsha," tapi aku bimbang juga. "Ayati yaumun," datang nanti satu masa nanti, "yuqasiru fihi al-muslimun," cuai dalamnya umat Islam, "fi ta'atillah," dalam mentaati Allah Ta'ala. "Fayusallitu alaihim aduhum," lalu Allah Ta'ala akan kuasakan ke atas orang Islam yang cuai nanti musuh-musuh mereka. Para sahabat Nabi, mana tidak ada syak keadaan yang dibimbangkan oleh Salman atau Abu Darda tadi, kita nampak sekarang lah. Nampak sekarang. Kan?
Sebab kita tahu bahawa bila kita perhatikan, memang itu keadaan yang berlaku. Dan memang Nabi SAW sendiri pun pernah terangkan, dan Al-Quran terangkan awal lagi. Contoh dalam surah Ali Imran ayat 152. Allah Ta'ala nyatakan, laqad sadaqakumullah wa'adahu. Demikian Allah telah benarkan janjinya, akan kamu janjinya. Irtahusuna hum bi'idznih. Bila kamu dapat kesan akan musuh tu dengan izin Allah Ta'ala. Hatta idza fashiltum. Tapi ketika tu, ni kisah perang Uhud kan, bila kamu semua dah gagal, wa tanaza'tum, dan kalian bertelagah, fil amri, dalam urusan, wa dia kata wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kamu jadi derhaka lepas mana Allah Ta'ala bagi lihat apa kamu suka. Kan nampak harta, kan diorang sibuk nak kejar harta tersebut. Minkum, dia kata, minkum man yurid dunya, adakan kalian yang inginkan dunia, wa minkum man yurid akhirah, adakan kamu inginkan akhirat. So dalam ayat ni, ayat 152 surah Ali Imran ni, nyata bahawa percanggahan, pertelingkahan sama kita sama sendiri menderhakai Rasul. Rasul kata jangan turun. Rasul kata yang turun kan daripada bukit tu, jangan turun. Okey. Menyanggahi akan perintah-perintah yang datang. Kan? Cinta dunia. Dia termasuk di antara kelemahan dan juga perubuhan terhadap umat Islam ni punya kemenangan. Dan bila seorang insan melihat pula pada sabda baginda SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang menyatakan yushiku, hampir-hampir antada alaikumul umamu, hampir-hampir sangat Nabi kata akan menyerbu pada kamu, pada kalian semua, itu umat Islam, kama tada alakal tu ala qasatiha, macam yang menyerbunya orang yang lapar pada makanan mereka. Orang lapar serbu kat makanan diorang terhidang, seorang cubik sini, seorang cubik sini, seorang cubik, hampir-hampir sangat semua kaum bangsa akan serbu kamu macam tu. Dan dia kata apa? Apa dia kata? Jadi para sahabat kata, salah seorang sahabat kata, awmikillatina yauma idnahnu yauma idin, adakah dengan sebab sikitnya kami pada hari berkenaan ya Rasulullah, pada hari tersebut, pada ketika berlaku macam ni? Rasul kata la, dia kata bal antum kathir, Nabi kata bahkan kalian ramai, walakinakum ghusa, tapi kalian adalah buih, ka ghusa isail, seperti buih banjir. Kita biasa nampak buih laut kan, buih banjir. Buih banjir orang Arab dia tak nampak laut sangat, dia nampak banjir. Bila banjir datang bah kan, ketika air itu turun, buih datang, buih banjir dia panggil. Dia kata datang buat macam buih banjir. Yang mana buih banjir ni tadi, dia kata wala yanzi'anallahu min sudurikum min suduri aduikum almahabata minkum. Allah akan cabut daripada hati musuh kamu kegeronan terhadap kamu. Wala yakdhifanallahu fi qulubikum, dan Allah akan campak dalam hati kamu alwahnu, wahan, maksudnya beban. Jadi sahabat kata apa wahan tersebut? Rasul kata hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia takutkan mati. Okay. Tapi dekat sini yang kita patut tengok masalah buih tadi. Buih tersebut yang dikatakan keadaan buih tadi. Sebab di situ ada intipati kenapa kita lemah. Disebut dalam hadis tadi, disebut buih banjir. Dia kata barang siapa merhatikan buih banjir, padanya ada sejumlah sebab-sebab kelemahan. Okay, dan juga kepincangan. Contoh, kerana contoh buih banjir ni tidak ada arah tuju. Kan dia ikut, kan dia datang mengalir, air mengalir dia mengalir lah. Dia mana ada arah tuju, mana ada hala tuju. Kalau ada angin, angin kan hala tuju, bukannya random datang satu arah. Kan air tu pun datang satu arah, tapi buih tu tidak. Buih tu akan terapung-apung ikut apa? Ikut arus. Tak ada arah dan tak ada tujuan kita. Dan demikian juga kedua, buih banjir ni perlukan kepada sistem. Dan dalam ni makna ini, inilah maksud dia kata bila percanggahan tak ada sistem, dia rosaklah. Okey. Tiada, dan kemudian tiada ada di antara buih tadi dengan bahagian lain sebarang ikatan. Dia boleh pecah lebih masa, tak ada ikatan di antara satu sama lain. Okey. Dan buih banjir ni juga ikut pergerakan air. Dia tak ada sebarang apa, sebarang panggil jati diri. Yang umat Islam sekarang ni dah start lah, macam lama dah juga kot. Lampuk ye-ye dia pun macam tu dah start, tak ada jati diri lah. Sebab kita ikut orang, cara pakai, cara berhias. Yang benda tadi memang kita kata, memang Nabi pernah sebut. Nabi kata kita akan ikut bangsa-bangsa yang terdahulu. Nabi kata la tattabi'unna sanan alladhina min qablikum, kalian pasti ikut cara hidup orang sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta. Hatta law salaku jurah dabin, sampai kalau mereka masuk lubang biawak pun la salak tumuh. Lubang biawak kan, lubang biawak Nabi terangkan sempit.
Kan bila kita buang biawak, tuan-tuan tahu kan biawak masuk lubang tu, kita sempit, gelap, berbau. Tapi kalian akan ikut juga. Macam buih tadi lah, dia follow air ke mana kan. Orang tak ada pendirian, ni masalah. Sebab tu kenapa ini di antara perkara-perkara yang kita kata bila Nabi ceritakan, buih tu macam ni. So sepatutnya kita faham bahawa kalau kita tak ada pendirian, tak ada hala tuju, tak ada kesatuan, kita lemah lah, habislah, rosaklah kita. Dan memang ada para ulama kumpulkan sebahagian besar sebab-sebab yang mendatangkan kelemahan pada umat Islam. Yang mana kita kata balik pada asal, lawan pada perkara ni adalah kembali kepada Allah dan Rasul. Taat balik pada perintah Allah dan Rasul. Jangan kita canggah. Okey, dia kata apa contoh? Dia kata pertama, perang pemikiran. Okey, yang mana dia kata jalan sebagai syubhat. Inilah macam apa? Liberalism atau geng-geng kumpulan apa, perang pemikiran. Dia serang Islam ni dengan cara pemikiran. Ajar orang Islam ni fikir dengan cara yang tak betul. Kan? Dia kata kena bebas, kena sekian, tak boleh kongkong, buka aurat, tak apa. Islam ni Allah Ta'ala tengok hati je, tak tengok amalan. Ini benda-benda sini, ini perang pemikiran yang umat Islam kita terkena. Banyak orang tu kadang dia kata, yelah saya tak pakai tutup aurat, tapi saya baik. Gitu. Bahkan ada tu kata apa? Dia kata kalau sekiranya, kalau sekiranya apa? Dia kata saya, yelah memang dia kata saya, buatlah benda ni, tapi sebab benda ni. Dia kata, saya tak solat tapi saya jujur, dia kata. So benda macam ni, dia keluarga dia kata apa, tak balik lagi ke? Ustaz lama sangat ceramah. Okay. Okay. Jadi maksud dia, okay, biasa kamu balik awal. Okay, tunggu jap. Sebab kita jumpa, apa, tak tahu bila nak jumpa dah. Okay. Jadi pertama, datang masalah ni, perang pemikiran. So umat Islam kita yang tak bertahan, tak ada sumber untuk mempertahankan diri daripada syubhat-syubhat tadi, maka dia akan pergi. Kedua, perang apa? Perang kelalaian dan juga syahwat. Hiburan-hiburan. Konsert-konsert, sukan. Benda tu datang, kita bukan tak suka bersukan. Kita galakkan tuan bersukan. Dan Islam ni galak kita bersukan. Tapi tuan-tuan follow apa hiburan. Drama bersiri lah, itulah, inilah. Jadi agenda hidup. Hari Selasa ada drama si. Hari sekian ada drama ni. Ini syahwat. Orang tak ada minda macam ni. Orang Muslim, dia bukan macam tu. Dia ada jati diri dan dia tak terikut dengan orang punya fahaman. Dan dalam setiap drama-drama yang hiburan-hiburan ni tadi kan, yang Mak Saleh ke, yang Korea ke, dia ada masukkan idea. Macam orang Korea kan, tengok apa yang budak perempuan kita. Pergi ada separuh tu lepas mati pelakon Korea. Pelakon tu, apa kata penyanyi tu, bunuh diri. Orang Korea ni bunuh diri nombor 2 dan dunia ni sekarang nombor 3 atau nombor 2. Antara yang paling kuat bunuh diri. Dulu Jepun. Jepun asal bunuh diri kuat tapi jatuh ranking. Sebab bukan sebab ada agama baru. Sebab diorang dah tak ada siapa nak bunuh diri. Sebab anak baru tak ada. Diorang lahir anak kurang. So jadi yang ada tua, yang tua-tua ni dia memang tahan lasak. Tak jadi bunuh diri. Pasal biasa orang bunuh diri ni kan kena tekanan kat sekolah, kena sekian. So Jepun tak ada anak baru. Kelahiran dekat Jepun, walaupun rakyat diorang 126 juta, kurang 1 juta lahir. So tak cukup untuk timbulkan, bahkan sekolah dirobohkan jadi satu di Jepun. Dia jatuh. Korea kuat, masih kuat lagi bunuh diri. Samsung, tuan-tuan beli handphone Samsung ni, pemilik tokek Samsung ni anak dia 2 orang bunuh diri. Anak perempuan seorang, lelaki seorang bunuh diri ni. So kat sana bunuh diri tu macam benda biasa. Lepas tu anak-anak cucu kita, kan anak-anak kita, adik-adik kita pergi sibuk. Tengok apa? Tengok Korea sebagainya. Lepas tu siap ada bakar lilin pula. Apa hal? Bakar lilin sebenarnya kematian orang tu. Ni jadi pelik ni. Faham tak? Itu maksud dia dalam ajaran, dalam drama tu masuk. Sebab tu kenapa kedua ni, masalah apa? Syahwat. Hiburan dan sebagainya. Kadang-kadang ada bentuk sukan, kan bentuk nyanyian. Orang Melayu kita kan ada nyanyian kan? Apa? Pilihan emas. Akhirnya fantasia, dia tua-tua dia bagi lain pula. Ya masalah lah, rosak lah. Macam mana kita nak menang? Sibuk nyanyi. Kita tengok orang penyanyi, ada penyanyi apa rancangan baru pula apa? I See Your Voice. Duduk gelak kan siapa, betul tak itu nyanyi tu? Berapa jam habis di depan TV untuk benda berkenaan? Sedangkan kita kata kita ubah kepada belajar, mengkaji tentang agama sebagainya. Masa tu akan lebih penting untuk itu. Apalah, nak macam mana? Ketiga, bersenang-lenang. Kemudahan hidup, ya. Tapi bersenang-lenang, buat semua benda jadi senang ni, ini bukan di antara sifat umat Islam. Jadi kita bukan jadikan apa bersenang-lenang,
apa tak nak pergi apa ialah maksud dia dia tak nak ada usaha untuk letih penat. Kita letih penat macam ni, macam contoh datang belajar. Tuan-tuan datang belajar kan susah, kena hafal, kena ingat dan sebagainya. Datang ustaz datang lambat ke, ustaz habis lambat ke. Ini semua benda yang menyusahkan tuan-tuanlah. Sebenarnya kadang dia kata tuan-tuan duduk rumah kan macam tak payah belajar lah. Senang lena macam tu tak ada. Umat Islam mana boleh berjaya macam tu. Sebab para sahabat Nabi SAW, para ulama zaman dahulu duk ulang alik tentang ilmu ni benda yang sungguh. Tak nak dah. Macam lah okay, okay. Kalau tengok contoh lain, bila anak-anak kita dah tak nak buat kerja untuk apa? Sawah padi. Nak jadi. Habislah kita tak larat dah. Anak-anak kita dah nak mudah cara hidup baru. Tak nak dah bercucuk tanam. Tapi sebenarnya kalau berlaku sekatan berkenaan masalah makanan, padi tuan-tuan tanam ni adalah sumber utama tau. Menyelamatkan negara. So kalau tanya tak ada siapa tanam, apa jadi kalau ada kata jadi? Apa jadi? Nak tunggu import anak cucu kita. Pasal kereta tak nak makan. Tuan-tuan buat kereta banyak, kereta tuan-tuan tak boleh jilat tau, kenyang. Kita buat beli kereta banyak kan. Lepas tu bila lapar jilat. Kenyang ke jilat kereta? Kereta tak boleh makan. Nasi tuan-tuan makan setiap hari. Kereta tu pakai untuk bawa kerja lah. Tapi bukannya makanan. Kalau berlakulah makanan tak ada, kereta tu tak boleh makan tau. Faham kan? Ini kena jaga-jaga sikit. Sebab tu bersenang lenang. Kita memang bukan tak nak kemajuan. Tapi benda-benda tertentu tu kena buat. Macam padi tadi kena tumbuh kat tanah. Tak ada kita buat macam apa tak tanam dan tiba-tiba ada. Mana boleh? Kena ada letih penat lah kat situ. Tak boleh kita tak nak. Dia kata yang kelima, perang-perang media. Okay? Dengan apa? Dengan kita kata, dengan tak adanya tugas ibu bapa. Tak kawal anak-anak tengok media. Social media kan? Benda macam ni sangat bahaya. Saya tengok semalam ke kemarin, pergi kedai. Kedai tu makan. Lepas tu budak perempuan lelaki tiga orang, lelaki tiga perempuan masuk kedai. Budak perempuan pakai tudung. Ikut umur saya rasa dalam 12-13 tahun kot. Kan cuti sekolah jerbu. Masuk budak-budak tu. Duduk kat tepi meja saya, duduk dengan isteri saya. Saya pandang atas bawah. Sebab sangat bimbang. Tuan-tuan tahu kan, budak-budak zaman dulu, mana ada balik kecuali lepas dah kahwin baru pandai berkenaan masalah seksual. Tapi budak lelaki zaman sekarang ni, dalam handphone ni macam-macam benda dia tengok. Tengok budak ni. Lepas tu saya pandang budak-budak ni kan, saya kata, alamak. Kan? Ini kan, kalau keluar merayau ke mana kan, saya pandang, saya tengok diorang, dia kata, aduh. Tuan-tuan nak jaga macam mana? Bukan anak tuan-tuan. Tapi benda ni ibu bapa dia tak pantau. Kes macam ni, budak-budak bawah 12 tahun, 13 tahun mengandung sebagainya, jadi kes banyak tau. Benda macam ni, tuan-tuan nak buat macam mana? Sebab ini media ni, tuan-tuan tak boleh kawal. Ibu apa tak kawal. Tak dipantau langsung. Nah ini perang menyebabkan umat Islam lagi lemah. Kita dapat generasi yang tak geti. Suka seronok tapi tak ada, apa? Tak ada tanggungjawab. Okay. Kemudian, kelemahan sistem pendidikan. Yang ini kita kata benda juga. Dan bahkan juga cara pendidikan, cara pengajaran. Pun sama juga. Bahkan kita kadang kita sistem kita tadi asyik tukar. Kejap ikut Jepun, kejap ikut British, kejap ikut US, kejap sikit. Semua ikut orang. Kadang-kadang kita sibuk nak ajar apa bahasa Inggeris. Dekat Jepun, diorang belajar semua ikut bahasa diorang. Tak ada masalah. Dia cara betul kita ajar adalah orang tu faham. Kalau kita bagi dia buku bahasa lain, suruh dia terjemah balik, lepas tu pakai bahasa dia. Payah, cuba bahasa Melayu terus siap-siap. Kan mudah. Lepas tu diorang macam dekat Rusia ke, kat mana, kat Perancis ke, buku-buku sekolah tu ikut bahasa diorang, dia tak ambil bahasa Inggeris. Tapi kita macam terpaksa, kena ikut. Benda tu nampak satu sudut macam bagus, tapi sebenarnya menyusahkan anak kita. Mana dekat Jepun tu tak cakap bahasa Inggeris. Memang dalam ni, tapi adakah menghalang mereka mereka cipta? Tak kan? Boleh je. Tapi kita ni kena tukar bahasa dulu. Baru kita sekian. Jadi berInggeris baru pandai. Tak tahu kenapa? Allah alam kan. Kemudian ketiadaan syariah. Syariat Islam. Okay? Dan juga diamnya kita daripada berjihad. Nah, ini jelas kita sebutkan tadi. Yang Nabi kata tak ada kita tinggalkan jihad atau kita tinggalkan agama Allah Taala. Tak patuh perintah Allah Taala, lepas tu nak dapat kemenangan. Macam mana? Nak dapat kegemilangan Islam tapi kita tak beramal ikut apa Allah Taala perintahkan. Janji tak ada kosong eh. Yang ketujuh, seruan perkauman dan juga kebangsaan. Pada apa yang memisahkan kita daripada sejarah kegemilangan kita dan juga dia kata apa dia dapat dan memecahkan akan kesatuan kita. Sebab sebenarnya kalau kita nak bersatu,
letak agama. Sebab zaman dulu pun Melaka hebat ketika Islam. Bukan ketika mana ni, mana dia ketika Islam tu dia hebat. Bukan ketika dia Melayu. Ketika Islam, sebab tu kena sebut betul-betul kesatuan kita apa? Kalau setakat darah keturunan ni, ini betul yang dikatakan oleh Umar. Umar bin Khattab, dia pernah sekali tau. Dia yang perangai dia lah, dia tumbuk apa Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia lantik Abu Ubaidah bin Jarrah jadi sebagai gubernur di Syam. Sebab tu dia nak ambil kunci Baitul Maqdis. Dia datang, dia berenang. Umar tak jenis tahi. Dia turun, dia berenang sampai seberang. Jadi seberang sana Abu Ubaidah tunggu. Dia datang sini, lintas sini dia berenang. Elok dia naik-naik tepi tebing sungai, Abu Ubaidah puji dia. Ya Umar, anta Arabul Qaht, engkau Arab tulen. Dia datang-datang, dia hayun penumbuk. Terduduk, Abu Ubaidah jatuh. Dia tumbuk. Dan Umar besar tau. Dia kata apa? Bahu dia tinggi punggung unta. Tentang ada unta kan? Punggung unta tu, itu tu bahu Umar. So, dia tumbuk Abu Ubaidah jatuh. Dia kata, mujung kau. Kalau orang lain aku buat lagi, aku lagi teruk, aku pukul. Dia kata. Lepas tu dia tebut, kita ni satu kaum yang Allah muliakan dengan sebab Islam. Setiap kali mana kita cari kemuliaan selain daripada Islam, Allah akan hina kita. Ini sering orang sebut, tapi kata-kata Umar. So, kita mencari kesatuan dan sebagainya, agama tu nombor satu. Agama nombor satu. Kalau bukan dengan bukan Islam, ialah kita katakan negara tu sebagai penyatuan kita. Tapi kalau dengan Islam, agama tu adalah penyatuan kita. Gam kita tu agama tu. Kalau orang tertinggalkan agama, apa tu kita harap bersatu macam mana? So, orang yang tak jaga agama, kita harap dia jaga diri kita. Mana mungkin? Yeah? Dan yang terakhir, kejahilan tentang hal ehwal persekitaran sebagainya, serta timbulnya bid'ah-bid'ah. Ini semua ni adalah di antara 8 perkara yang menjadi masalah punca umat Islam kita ni makin lemah-makin lemah. Dan kalau kita nak keselamatan, maka patah baliklah. Balik pada asal. Apa yang menyebabkan para sahabat Nabi menang? Berjaya, itulah benda yang kita akan menang. Tak ada siapa akan menang dengan jalan yang bukan jalan para sahabat. Sebab mereka adalah orang pertama yang telah menangkan dengan sebab melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan kalau tiap kali jatuh mana-mana kerajaan, dalam Abbasiyah ke Umayyah ke apa, tuan-tuan kaji, pasti kat situ ada berlaku apa? Kemaksiatan yang mereka buat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tarik dari mereka kuasa. So itu kena pegang dua tadi, taat Allah dan tinggalkan akan kemaksiatan. InsyaAllah Ta'ala akan bantu kita. Benda ni kena fahamkan betul-betul. Apa ruang kita, kita jaga. Macam seorang bapa, apa bawah jagaan dia. Kalau ketua kampung, apa ketua dan kampung dia. Kena jaga. Jangan ada pula pergi buka apa pasal urut dan sebagainya dan diam je. Nak buat macam mana kan? Urut. Jangan. Apa kemaksiatan, sekat. Apa yang benda-benda baik, makruf, maka kita amalkan. Faham eh? Baik. Ada soalan? Biasa tak ada, dah lewat. Okey. Wallahu a'lam. So kita berhenti sini eh. Kadang-kadang orang kata pasal ustaz ni saja cakap panjang supaya orang tak boleh tanya soalan. Tak, bukan. Saya sampai besok pagi tak apa. Tapi masalahnya kita ada urusan kan. So insya-Allah kita apa tangguhkan di sini, dan apa yang kita bincangkan tadi, carilah jalan untuk diri masing-masing. Di mana patut kedudukan kita? Apa yang masih lagi kita tak buat, kita buat. Apa yang jangan kita buat, kita tinggalkan. So, inilah pasal kita ni umat Islam ni adalah bangsa yang menang dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, hina dan juga jatuh dengan kemaksiatan terhadap Allah SWT. Itu memang sejarah yang kita akan berulang lagi. Lepas itu dengan apa Nabi SAW menyatakan, di akhir zaman nanti akan kembali balik khilafah ala nahjin nubuah, akan bangkit balik. Tapi maksud dia kumpulan yang tu adalah kumpulan yang memang patuh Allah, patuh Rasul lah. Itu sebab diorang akan menang balik. Diorang tak akan menang dengan sebab kerana diorang ikut falsafah ke, ikut ajaran-ajaran berkemukan ke, takkan menang. Ya, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.